Halo sayang. Hey, cium aku bodoh. Oh, oke. Muah. Terima kasih sayang. Oh, ada satu lagi. Kena. Lepasin, lepasin. Muah. Ternyata boleh juga. Hai tampan. Hai cewek-cewek. Apa kabar? Oh, bakal ada masalah nih. Lihat. Oh tidak, apa yang terjadi? Tidak, jangan. Please. Ayolah. Tidak mungkin. Kok jadi gini sih? Alex. Ya sayang, ada apa? Nih, kamu bisa lihat gak? Oh. Aku kasih sesuatu sekarang. Oh, aku tahu. Bisa diubah dengan cepat. Ini dia. Hati-hati, hati-hati. Nggak boleh salah. Nah, yuk dicoba. Ayo, sayang. Kamu pasti suka. Aha, sempurna. Kamu suka kan? Wow, cakep banget. Dan bukan cuma itu. Masih ada lagi. Lihat nih. Wow, terima kasih. Dan sekarang bisa diginiin. Wow, ya, kamu jenius. Dengan begini jadi lebih baik. Lihat, cakep kan? Ya, keren banget. Terima kasih. Alex! Hah? Tunggu sebentar ya. Lama banget sih. Oh ya ampun, sini aku bantu lepasin. Kamu kenapa? Pakai ditanya, bajuku nggak ada yang muat, lihat. Sayang, kumohon, tenang. Jangan tenangkan aku. Sayang, kumohon. Enggak. Oh, ayolah. Aku ada ide nih. Ya, ini bakalan berguna nih. Cuma perlu disatuin. Aha, sekarang lihatlah. Kamu suka nggak? Gimana? Wow, kamu tampak luar biasa. Dan perutnya... Jangan pegang-pegang. Oke, oke. Terima kasih ya. Aku lapar. Enak. Aku lapar banget. Cobain yang ini ah. Lezat. Kalau krim ini sempurna. Ganti saus tomat dong. Tentu sayang, ini dia. Lagi, mantap. Mau krim juga. Oke, apapun yang kamu mau. Terima kasih. Sempurna. Ya ampun, makanan ini membosankan. Gak mau ah. Sepertinya dia udah lupa sama aku. Baiklah. Hai sayang, kamu di mana sih? Aku butuh kamu. Ada apa? Bayinya mau makanan ikan. Oh, oke. Hai adik kecil, bagi dong. Bagus. Dan kamu, ikut aku. Dapat nih, segar dan enak. Oh, aku suka banget, terima kasih. Jangan lihat ya, kesana aja deh. Sayang, lihat nih aku bawa apa. Akhirnya. Astaga, aku gak tega lihatnya. Maafkan aku, nak. Rasanya manis dan enak. Zat. Oh, pipi tembemu imut banget. Hah? Maksudmu aku gemuk? Tidak. Tentu saja tidak. Ya ampun. Aku gak percaya. Biar ku cek dulu. Hah? Astaga, perutku jadi gak kelihatan. Ya ampun. Kamu, ini semua salahmu. Sayang, santai aja dong. Lihat. Nah, lihat. Gimana? Kamu gak gemuk kok. Sudah kuduga. Hey Alex, di mana kamu? Kesini. Wow. Hai, apaan tuh? Timbangan, bagus. Aku pengen tahu. Apa? Kok ada ikan? Sayang, coba jelasin. Jadi gini. Oh, ayolah. Bukan apa-apa kok. Gak ada ikan atau putri duyung, timbangannya error. Kamu emang nyebelin. Gak ada apa-apa. Nyalah. Harus banget begini. Indahnya. Astaga, gak banget. Semuanya harus sempurna. Begitu cerah dan penuh warna. Menakjubkan. Sudah selesai. Detail terakhir. Bagus. Sayang, aku udah siap. Ya, sayang. Ini dia. Yeay. Aku udah gak sabar nih. Tentu, silakan. Aku penasaran deh. Wah, kok aku jadi deg-degan ya? Dapat nggak? Iya, lihat. Anaknya cewek, cewek. Oh, aku happy banget. Maaf, aku jawab telepon dulu. Halo? Oke, aku datang. Oh,
banget. Wow, apaan tuh? Ayo, tangkap satu. Tentu sayang, kena. Wow, besar banget. Cepat, berikan padaku. Oh, kesukaanku. Apa nih hasilnya? Oh, lihat, anak laki-laki. Anak laki-laki? Beneran? Iya, lihat. Wow, anak laki-laki. Yes, woohoo. Ya ampun, udah waktunya. Oh-oh. Alex! Ya, aku... Wow! Aduh, tapi apaan ya? Aku mau lahiran. Astaga, cepat. Halo, halo. Ada apa nih? Oh, ya, ambil napas. Ambil napas. Bagus. Saya. Wah, aku nggak tega lihatnya. Tidak, sudah waktunya. Ew. Cepat, aku harus telepon dia. Sayang, tolong. Enggak, pegang tanganku, pegang. Aduh, sayang, tolong, sakit. Dorong, ayo dorong. Ini dorong. Lagi dorong. Astaga, dia nggak ngangkat. Ya ampun. Kelihatan, kelihatan. Oh, ini dia si kecil yang lucu. Ini ayahmu, sayang. Oh, dia sangat cantik. Sama seperti ibunya. Sayang, dia sempurna. Ya ampun, akhirnya. Hah? Upsi. Oh, hai, sayang. Jangan pegang-pegang. Oh, astaga. Biar ku tangani. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Hei, siapa cewek itu? Gak tahu. Aku akan segera kembali. Selamat, anaknya laki-laki. Oh, dia seperti ayahnya. Wow, anak laki-laki. Prediksinya benar. Ah, sayangku, mama happy banget. Apa? Jadi kamu kenal dia? Aku punya ide. Apa? Tidak, tolong jangan tinggalkan aku. Harus gimana nih? Ya Tuhan. Baik banget sih. Sayang, mah jangan kangen ya. Tidak, jangan pergi. Ya ampun. Ew. Enaknya. Iya, aku mau tambah. Bagus, pas yang ku mau saat ini. Ini dia. Wow, mantap banget nih. Aku juga mau. Maaf, gak tahan. Hah? Hey. Minta ya. Astaga, kenapa sih kamu? Aku? Kamu? Oh, hey. Aku gak sengaja. Wah. Apa-apaan? Ow. Ya ampun, kakiku. Aha, itu dia. Cepat, angkat. Kakiku. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kok pergi gitu aja? Parah banget sih ini. Akhirnya sampai. Kok aneh, ini beneran rumah sakit. Tapi yang ini lucu sih. Wow, keren banget untuk kita. Minggir. Eh, hati-hati. Ya ampun, yang ini serius. Tenang, Bu. Apa yang dirasa? Kaki saya lari terus jatuh. Coba saya lihat. Sepertinya, saya coba obatin iya, ya. Iya, tolong ya. Wow, tentu saja. Coba ya, yang ini nggak perlu. Terus ini taruh di sini. Benar-benar nyaman. Bagus, rasanya enak. Mantap, terima kasih dok. Tolong dong. Ya tolong ampun. Tolong dong, ini sakit banget. Oh, ayolah, ada apa? Maksudnya yang ini? Saya paham, ini patah, tapi saya tahu harus gimana. Bisa pakai ini. Ya, semoga. Sudah ya, Bu. Gitu doang, cepet banget. Kakiku yang malang, aku gak akan. Hah? Ramalan bintang bilang aku akan beruntung hari ini. Aja banget, kan? Selamat siang, ibu-ibu. Boleh saya masuk? Makanan, makanan. Makan siangnya, Bu. Sempurna, terima kasih. Aku lapar. Aku mau ini dan ini. Astaga, saya gak mau ini. Maunya lobster. Oke. Apa semua makanan ini? Cepat, aku harus cari cara. Oh, ini bagus juga. Ya, bisa dipakai nih. Cuma perlu satu lagi di sini. Nah, ini baru sip. Ini dia, lobster, lobster. Di mana kau? Ayo sini, ayo. Kena, cuma. Hei, jangan lari. Dapat, silakan. Wow, terima kasih. Wow, makasih, Bang. Tapi aku gimana? Bisa tolong? Apa? Ampun, gimana cara menyingkirkannya? Nih, tangkap. Wah, dapat. Wow, apel. Makasih. Iya, Mama, iya. Baunya enak. Tapi ada apa, sayang? Ma, aku mau buah. Iya, ayo kita makan-makan. Ah, gak perlu dikupas. Langsung makan aja kayak biasa. Iya, akhirnya. Tolong dong, apelnya aku bayar mahal deh. Apa? Apel ini? Serius? Oke. Makasih banyak, kamu penyelamatku. Oh, ini benar-benar surga. Sip, aku udah pengen banget. Mungkin Bintang gak bohong. Hari ini kita mujur banget. Iya, Mama. Ini luar biasa.
tadi tuh? Hah? Waduh. Enggak. Cepat, aku harus ke... Hah? Kamu juga? Jangan coba-coba ya. Aku duluan. Gak bisa. Aku bakal lebih cepat darimu. Minggir sana. Hei! Ini masalah hidup dan mati. Aku duluan. Enggak. Tunggu, sebentar. Istirahat dulu. Ya ampun, napas. Konyol, aku duluan. Hei, gak adil. Ketipu. Syukurlah, cepat kunci pintunya. Akhirnya, lega banget rasanya. Selesai leganya, plong deh. Masa sih? Kalau begitu aku punya kejutan nih. Apa? Lagi? Astaga. Oke, ayo lagi. Kok bisa gini sih? Lama banget sih, aku kan juga kebelet. Ayolah, ini keterlaluan banget. Enggak, Ma. Mama harus buang air lagi. Menyebalkan. Terus, aku bisa gini terus seharian. Akhirnya selesai juga. Ups, ya bukan masalahku lagi. Tolong buka dong. Oke, silahkan. Akhirnya, tapi tunggu. Ih, bawa apaan nih? Astaga, menjijikan. Bener-bener, tapi kalau mau dipakai... Enggak mau, aku enggak akan. Ya ampun, oke aku bersihin. Semangat ya. Kenapa aku jadi sial gini? Oke, coba kan nafas aja. Jorok banget. Boleh juga ide tahan nafas. Mama, gak nyaman banget di sini. Ya, pindah ke sisi lain. Bukan yang itu. Masih enggak. Ya, tentu saja. Hai nak, boleh? Ya. Saya ganti ini deh ya. Sip. Anak baik, sekalian ini juga ya. Ini bisa membantu ibu tidur lebih nyenyak. Lihat. Oh, lucu banget. Tapi, apaan nih? Gak membantu, sama sekali gak guna. Hati-hati. Oh, kasihan. Mainan bodoh itu gak membantu. Aku mau tidur sekarang. Mungkin bisa pakai ini. Oh, tentu. Tapi, balonku. Bu. Astaga, bikin kaget. Saya tahu harus gimana. Lihat. Tinggal ikat di sini dan di sini. Lihat, manis sekali. Luar biasa, jadi gimana? Akhirnya berhenti. Wow, aku terbang. Hah, keren banget tuh. Aku juga bisa bikin kayak gitu sendiri. Ya, yang ini kayaknya oke. Ya, yuk coba. Buang dulu aja sampahnya. Keren, terus kita tiup kayak balon. Bagus, terus diikat. Cepat, mantap. Sekarang aku bisa tidur. Selamat tidur. Hei, ya ampun, cuma semenit aja. Ya, bangun. Apa? Sudah waktunya. Saya butuh bantuan. Suster, tolong, saya udah mau melahirkan. Ya, ntar juga lahir sendiri. Ngapain buru-buru? Suster, saya mau tahu jenis kelamin bayi saya. Hah? Saya gimana? Iya, tunggu ya. Hei. Aku butuh alat ini. Sampai lupa kalau berat banget. Baiklah. Wow, saya juga mau coba. Hah? Jangan takut, ini aman kok untuk bayi. Halo. Lihat deh kamu manisnya. Selamat, bayinya perempuan. Putriku, lucunya. Hei, aku gimana? Suster, kembali. Saya juga mau tahu. Oke, baik. Cepat mulai. Oke, kalau ibu mau. Oh iya, pakai ini aja. Dia juga gak bakal tahu. Iya, saya siap. Jangan gerak ya. Aha, sayang, kamu cewek atau cowok? Oh, apa nih? Kenapa? Hah? Aha, aku cewek. Cewek, halo? Dia bergerak. Sayangku, mama sayang kamu. Cewek, kak, aku cewek. Cewek. Aha, anak cowok. Oh, sayangku. Atau cewek, terserahlah. Dah. Wow. Hei, sayang, apa kabar? Aku baik. Aku juga sayang mama. Sudah siap? Yap, ayo mulai. Astaga, dokter. Tolong lakukan sesuatu. Oh, oke, jangan panik. Nah, silahkan, berbaring dan napas. Napas, Bu, napas. Bagus, sekarang biar saya lihat. Jangan berhenti bernapas ya. Oke, aku bernapas. Jangan khawatir, ibu pasti bisa. Semuanya lancar, bagus. Coba ya, bagus, dorong. Ini udah dorong. Jadi apa yang kita... Hai, aku mau keluar dari sini, boleh? Hah? Ampun, anak ini persis ibunya. Terus dorong, Bu. Halo, sayang. Selamat, perempuan. Bayinya lucu deh. Oh, sayangku. Sini ke mama, sayang. Terima kasih.
Terima kasih, mantap banget. Oh sayang, mama sayang kamu. Doro, tolong aku kasih sesuatu. Doro. Sudah, lihat gak sih? Doro. Akhirnya ini waktuku. Baiklah. Terus dorong. Sekarang coba saya lihat. Itu bayi. Ya, anak mirip ibunya. Hai, halo. Oh, ini bayinya. Kasar banget. Tapi gak apa-apa, sayang. Jadi apa kabar bayi-bayiku? Kamu sudah datang, nih lihat. Hai, sayang. Tunggu dulu. Hei, apa? Jadi kamu juga? Astaga. Aku benar-benar gak tahu kok bisa gini. Tunggu aja, nanti aku balas kamu. Pasti bakalan enak nih, yakin deh. Dia pasti bakalan suka. Baunya enak. Pesanannya. Terima kasih, aku lapar banget nih. Ups, maaf ya. Hei, kembali. Berhenti. Tidak, ini milikku. Tidak. Aduh, lepaskan aku, lepaskan. Kakiku, tolong. Cepatlah, 1, 2, angkat. Hati-hati, yuk, cepat. Aduh, terus aku gak ada pilihan lain. Sampai juga. Gak ada yang... Hampir sampai. Ayo, cepat. Turunkan dia pelan-pelan. Jadi yang sakit kakinya... Kakiku gak apa-apa kan? Dipindai dulu. Kayaknya parah nih. Kakimu patah. Astaga, serem banget. Jangan khawatir, akan segera diobati. Lihat, ini layanan VIP kami. Kakimu bakal sembuh dengan cepat. Amin. Pasti, percayalah, udah selesai. Terima kasih, dok. Kau penyelamatku. Wow, terima kasih. Hei, tolong. Kamu dengar nggak? Apa? Oh, kamu lagi. Baiklah. Kamu kenapa? Kakiku. Oh, yang ini, sebelah sini. Aduh, nggak parah kok. Jadi jangan teriak. Tapi sakit. Oh, berhenti teriak-teriak. Biar diobatin dulu. Pelan-pelan. Gak apa-apa kok ini. Terima kasih. Lihat deh. Artikel ini lucu banget. Kita akan segera tahu. Tutup mata. Berbalik. Langsung aja. Lempar. Aduh. Aduh. Apa? Perbuatan siapa nih? Upsi, maaf dok. Aku mau nembak yang satu ini. Oh, perempuan. Yeay. Hai putri kecilku, mama gak sabar ketemu kamu. Keren, aku juga mau pakai aplikasi ini aja. Halo, halo, jadi sudah siap mengetahui jenis kelamin anakmu? Iya, ayo mulai. Wow. Laki-laki, laki-laki. Ya, ya, selamat ya. Seru banget ya, kemari, pelukan dulu. Oh, ada apa sayang? Aku lapar, makan yuk. Tentu sayang, biar mama pesan dulu. Pesanannya. Terima kasih, luar biasa. Wow, makanannya banyak banget. Iya, ini dulu. Langsung aja. Enggak, Ma, aku enggak mau yang itu. Hah, kepiting? Seriusan nih, terima kasih. Wow, iya, ayo cepat makan, Ma, pasti enak. Tentu sayang. Tunggu dulu, ini bukan pesananmu. Tapi... Ya ampun, nih ada apel, makan ini aja. Hah? Apa apel? Tapi mah, maaf nak, kita cuma punya ini. Gimana kalau kita makan? Hah? Apa? Kamu nggak mau? Nggak ah. Hei, lihat sebelah sana, Ma. Mana? Itu? Kamu bercanda. Tapi aku mau, kelihatannya enak. Oke. Hei, hah? Tukar lobster ini sama apel itu? Oh, beneran? Tentu, tangkap. Terima kasih, ini lobsternya. Wow, hari ini adalah hari keberuntunganku. Akhirnya, semoga kamu suka kali ini. Ya, ini benar-benar enak, Ma. Syukurlah, aku juga suka. Terlihat begitu. Lepasin, lepasin, tolong. Selamat malam, sayang. Mimpi indah. Mimpi indah. Udah malam lagi aja. Ayolah. Aku nggak bisa tidur nih. Nggak nyaman. Dokter, tolong. Hei, jangan berisik dong. Dokter, dokter, dokter di mana sih? Apa? Aku kira kamu sudah tidur. Gak bisa, tolong bantuin biar aku bisa tidur. Oke, boneka beruang ini akan membantumu. Beneran, terima kasih dok. Dan sekarang tidurlah. Oh, cute banget, andai aku juga punya. Sama sekali gak membantu, gak berguna. Hah?
Oh, boneka beruang. Akhirnya bisa memelukmu, lembutnya. Ada cara lain nggak? Tentu. Gimana kalau yang ini? Lihat. Kamu pasti bakalan suka deh, dijamin. Hanya perlu diikat ke tangan dan kaki. Tampak indah. Sekarang cobalah untuk rileks. Selamat tidur. Benar-benar luar biasa. Terima kasih, dok. Aku kegemukan ya. Astaga, tadi itu bahaya banget. Aku bisa minta balik bonekaku nggak? Oh, oke. Ambillah. Terima kasih. Sekarang mari kita coba untuk tidur. Boneka beruangku. Oh, aku punya ide. Ya, ini akan menjadi bantal empuk. Cuma perlu ditiup kayak balon. Bagus, akhirnya aku bisa tidur juga. Sempurna. Halo sayang, biarkan mama melihatmu. Siap? Iya, pastinya. Sekarang mari kita lihat. Aman kan? Tentu saja, jangan khawatir. Mari kita lihat bayinya. Penasaran deh. Wajahnya yo, kelihatan. Hai, apa kabar? Oh, anaknya laki-laki. Kelihatan nggak? Luar biasa, prediksinya benar. Terima kasih banyak. Hei, aku juga mau dong. Hah? Kamu? Ya ampun. Baiklah, biar kupikirkan dulu pakai apa. Makasih. Jadi harus gimana nih? Oh, pakai ini aja. Ambil satu lagi. Kayak yang dipakai nenekku zaman dulu. Anakku cewek kan? Oh, apa ini? Hai, halo. Aku rasa aku mendengar sesuatu. Mama, aku di sini. Oh, jadi anakku perempuan kan? Hah? Oh iya, pasti cewek nih. Terima kasih, ditinggal di sini nih. Hai, ini mama. Hah? Sudah waktunya. Tolong, dokter. Apa? Ada apa? Oh, kamu akan baik-baik aja tanpaku. Dokter, tolong. Hush, kamu akan baik-baik saja, tarik napas. Pilih selimutnya. Iu, enggak banget. Oke, kalau yang ini? Enggak mau ah. Kalau yang ini? Bagus kan? Boleh deh, udah sakit nih. Baiklah, jangan lupa untuk bernapas. Dan dorong. Iya, ya ampun. Oh, lucu banget, anakmu laki-laki. Wah, ini dia. Oh, anakku sayang. Terima kasih, dokter. Kamu benar-benar kayak malaikat nih. Oh, kamu baik banget, terima kasih. Dok, di sini, tolong aku. Ya ampun, lagi-lagi. Tenanglah, tarik napas. Biar aku carikan selimut buatmu. Yeah, yang ini oke juga. Sekarang coba aku lihat, tarik napas. Udah nih. Ini dia, manisnya imut banget. Anakmu cewek, selamat. Oh, terima kasih putriku yang cantik. Ew. Anakku, aku happy banget. Anakku yang lucu. Selamat, anakmu cowok. Terima kasih, iya anakku cowok. Bagus, ayo kita pulang. Aku happy banget. Bagus, semuanya udah bersih. Oh, aku lupa menaruh benda ini. Semoga nggak ada yang... Astaga, bayinya! Kalian baik-baik aja. Aduh, kamu nggak apa-apa? Sepertinya kaki kita patah lagi. Apa yang terjadi? Oh, lagi-lagi! Iu! Mari pesta tebak gender. Yay! Wow, aku akan punya bayi cewek. Bagus. Baiklah, giliran aku. Asik, aku akan punya anak laki-laki. Dracula masa depanku. Halo, Bu Ibu. Apa? Kelelawar payah. Oh, astaga. Aduh. Siapa yang melempar mutiara ini? Hei, kalian. Penjara. Tunggu, tidak. Ya ampun. Kamu, lihat kameraku. Payah, apa ini? Apa? Pakai ini. Oke. Senyum, Ibu Kaya. Aku mewah banget. Oke, selesai. Tunggu. Baiklah. Jangan bergerak, Ibu Malang. Tolong lukis aku dengan cantik. Ya. Gambar terbaikku. Tempat yang menyeramkan. Akhirnya tempat tidur, kasur nyaman. Oh tidak, aku mau pipis. Hei, aku mau pipis nih. Lakukan di sana. Hah? Apa? Di sini? Jorok. Ya ampun, aku punya ide. Hei, Pak. Apa lagi? Bawa aku ke toilet yang bagus. Oke, Ibu Vampir. Oh. Ikutlah denganku. Baiklah. Luar biasa, mantraku berhasil. Keren, aku di kamar mandi mewah. Halo, kloset putih. Maaf ya bikin bau.
Bau busuk banget. Makasih, aku udah selesai. Apa? Kok kamu bisa masuk sana? Penjaga, aku bosan. Aku mau keluar. Hei, tolong tenang. Aku harus menyelesaikan novelku. Ya ampun, aku pengen pipis. Hei, aku kebelet pipis. Hah? Di belakangmu. Apa? Aku punya toilet sungguhan. Bagus. Aku nggak tahan lagi. Hei, ini kotor. Keluarkan aku. Apa? Kasian. Enggak. Bagus. Hei, aku tahu harus apa. Itu untuk beli laptop baru, bro. Terima kasih. Boleh aku keluar sekarang? Apa? Enggak. Payah. Tunggu, aku punya ide. Apa itu? Suara ini begitu ajaib. Tunggu, aku akan membiarkanmu keluar. Ikuti aku. Oke, ya. Jauh lebih baik. Akhirnya bisa pakai toilet yang bersih. Jorok. Apa-apaan itu? Hei, ada apa sih? Wanita aneh. Lega banget. Ah, tidak. Kenapa, sayang? Aku lapar. Oke, pelayan. Pizza Anda, Bu. Terima kasih. Apa? Kok dia bisa dapat pizza? Mari kita makan, sayangku. Yummy. Basic banget. Pelayan. Ini dia, Bu. Sempurna. Mari buat lebih enak. Tambahkan keripik dengan saus. Keren. Lalu tutupi dengan mayones. Dan tabur-tabur. Pizza combo super udah siap. Mari kita cicipi. Selamat makan, sayangku. Sangat lezat. Aku butuh lebih banyak. Mari kita lihat. Ya ampun. Ini zaitun, Gigi. Wow, zaitun kesukaanku. Yummy. Aku butuh sesuatu. Hei, ada apa di balik situ? Lihat, ini simpanan rahasia. Ada apa di dalamnya? Gummy lezat. Bayiku butuh banyak permen. Hah? Mari tambahkan semuanya. Aku ngiler. Sekarang mari kita cicipi. Semoga anakku suka. Yummy. Siapa penjaga keren di sini? Apa? Hei, tunjukkan tanganmu. Oh ya ampun. Wow. Apa yang salah? Ini cuma sirup cherry. Aku suka kumisku. Ya ampun, perutnya imut sekali. Aku suka bayi. Hei, apa? Maaf, aku ingin menyentuh perutmu. So sweet. Nggak boleh pegang. Astaga, itu keren. BTW. Pinggir sana. Hei, berhenti. Kemana dia pergi? Ya ampun. Apa ini? Aduh, sangat berduri. Aku punya ide. Selamat datang di kelas kerajinan vampir. Kita perlu warna hijau. Tuang di atas kaos. Lalu cat dengan kuas. Menakjubkan. Hal terakhir, tambahkan tusuk gigi. Bagus, kaktus perut sudah siap. Nggak akan ada yang menyentuh bayiku. Baiklah, aku harus pegang. Sembunyi di mana perut imut? Aku menemukanmu. Aduh, apa ini jariku? Wah! Perutku aman sekarang. Tolong aku. Dasar ganjen. Asik banget jadi orang kaya. Apa nih? Keluarkan aku. Bayinya mau lahir. Ya ampun, tolong panggilkan dokter. Dokter. Aku di sini. Mari lakukan ultrasonografi. Jangan khawatir, aku dokter bayi terbaik. Lihatlah bayimu. Hei, Pak. Biarkan aku keluar. Oh, waktunya mendorong. Baiklah, dorong, Bu. Dorong. Dapat. Selamat. Ini bayi ikan. Anakku. Alergi payah. Kamu baik-baik aja, sayang. Ibu, aku sumpek. Biarkan aku keluar. Oh, tidak. Tolong aku, tolong. Hei, kamu dengar nggak? Halo? Apa? Waduh.
Tolong, aku akan melahirkan. Oh, oke. Okay. Mari kita ambil ini. Dorong, ibu vampir. Bagus sekali. Astaga, si kecil yang manis. Apa? Aku lapar. Tunggu, aku bukan makananmu. Hei, hati-hati dengan bayiku. Tunggu, gigi yang kuat. Leherku sakit. Dia menggigitku. Apa aku punya taring? Bagus. Oh, maaf. Ini anakmu. Anakku? Terima kasih. BTW, aku harus pergi. Dah. Oke, dah. Halo. Sekarang kita bisa memilih pemenangnya. Siapakah dia? Aku. Baiklah. Periksa nafas. Kemarilah. Hai. Hei, lihat. Apa? Ciuman menyebabkan kehamilan. Wah. Hah? Apa? Astaga, aku hamil. Enggak. Aku harus gimana sekarang? Hah? Hai, Mama. Aku mau makan. Lapar banget. Hei, pelayan. Apa isinya? Tunjukkan. Enak. Enggak mau. Bawa pergi. Aku punya ide yang lebih baik. Bagus. Nah, gini kelihatan jauh lebih enak. Lagi. Ya, Mama, ya. Sekarang udah pas. Mat makan. Aku mau juga. Awas, ini punyaku. Oh, baiklah. Satu hal udah beres. Oh iya, kayaknya berat badanku naik. Sekarang berapa ya? Oh, gak kelihatan. Ada cara lain biar kelihatan. Berapa sih beratku? Gak mungkin. Apa? Duh, aku gemuk banget. Tapi tunggu. Oh iya, aku harus melepas semua ini. Mendingan, coba sekali lagi. Hei, gak adil. Tunggu, ada satu cara lagi. Dengarkan aumanku. Ya, gitu baru bagus. Sekarang baru oke. Metidur, sayang. Wow, bagus. Saatnya tidur nyenyak. Hei, Mama, enggak, jangan gini. Enggak tahan. Tidurlah. Please, tidur. Ayolah. Tenang dulu, please. Di sini enggak nyaman. Ampun. Hah? Donat. Coba. Satu, dua, Shazam. Wow, yay. Ini yang kubutuhkan. Akhirnya, mimpi indah, sayangku. Nyonya. Oh, manisnya. Kawan. Oh, sayangku. Wah, aku lupa sesuatu. Oh iya, ada pesta hari ini. Aku harus ganti baju. Coba lihat ada baju apa aja. Ini lumayan bagus. Ayolah, pergilah. Ini pakaianku hari ini. Tapi roknya... Enggak, jangan lagi. Kayaknya aku perlu yang baru. Paket. Terima kasih. Enggak secepat itu. Oh, maaf. Ini. Wow. Coba lihat dulu isinya.
Oke, sekarang coba dulu. Ya ampun, kok kekecilan sih? Wow, 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 stop! Upsi! Oke, lakukan dengan cara lama. Sekarang aku siap pergi. Pestanya seru. Tunggu dulu, apa itu? Mawar. Oh, aromanya wangi banget. Hah? Iu, baunya nggak enak. Iu, jijik. Aku butuh udara segar. Makanan. Tunggu, apa itu? Wow, di sini? Udah dekat. Di sini? Ya, ini dia. Serius? Iya, Mama. Yang ini enak. Baunya enak. Ini lezat. Iya, Mama. Emang enak. Serah deh. Cek medsos dulu, ah. Kucing? Baiklah, oke. Hey, ini lucu. Ya ampun, lucunya. Gak mungkin. Apa? Apa? Beraninya. Wow, super. Hey, gimana kalau yang ini? Kucing malang. Dia kesepian di luar sana. Dunia ini begitu kejam. Aku butuh spons. Air mataku netes terus. Tapi selalu ada solusi. Aku cuma butuh kacamata khusus. Dengan gini akan jauh lebih baik. Kucing malang. Berhenti. Akhirnya. Ya ampun, banjir air mata. Oke, ayo lanjut. Oh, capeknya. Aha, kayaknya ada ramuan khusus untuk itu. Kelihatannya gampang, bagus. Oke, butuh bola mata. Bagus. Ini dia. Oh, si kecil manis. Kemarilah. Kelihatannya enak. Dan sekarang bahan terakhirnya. Campur semua. Udah siap nih. Waktunya mencoba. Bersulang. Rasanya enak. Tapi... kok gini? Ekor. Dan perutku masih besar. Kok bisa? Jadi putri duyung. Dan hamil juga? Jangan lagi. Dua kebelet pipis. Ini hari indah untuk kami. Dan supaya lebih seru lagi, letuskan balon keseruan. Keren, aku mau letusin juga. Siap-siap. Apa? Lihat. Ini gendernya. Bayiku cowok. Itu kelelawar ya? Lepaskan aku. Lantai ini kenapa sih? Kurang ajar. Aku sudah muak. Kalian berdua masuk penjara. Enggak, jangan di penjara. Kok jadi gini? Senyum yang manis, kriminal. Ih, bau. Wibu, siap-siap untuk difoto. Gak ada filter. Tunggu. Tolong, please. Siapa yang pakai ginian zaman now? Selamat datang di tahun 2024. Oke. Mendingan. Tetapi latar belakangnya. Butler. Aku tahu. Kita buat hujan, say. Terserah. Siap, badai datang. Uangnya banyak banget. Aku seharga 1 juta sekarang, Beb. Semua selesai. Selanjutnya,
silakan lewat sini. Makasih. Giliranku. Lewat sini, coba kita lihat dulu. Nggak ada filter ya? Aneh. Ya udahlah, aku buat sketsa foto kamu. Aku bukan Picasso, tapi kamu paham kan? Selesai. Bagus, aku jalan dulu. Sel ini lebih lucu dari yang kukira. Bagus banget. Aku bahkan punya kursi bludru. Nyaman banget. Waduh, bayinya bergerak. Aku lapar. Aku harus makan sesuatu. Aku lapar. Ada tempat makan enak di sekitar sini? Ayo, cepetan. Menarik. Huh? Syukurlah kamu udah datang. Kamu pesan pizza? Iya. Jeruji nyebelin. Nah, akhirnya. Semoga masih panas. Dan banyak pepperoni. Tunggu. Aku berubah pikiran. Aku kayaknya ingin yang manis. Pasti endes banget. Kamu mau apa? Hah? Pesanan telah tiba. Selamat menikmati. Hebat, cepet banget. Makasih. Dia kemana? Itu dia, makasih. Dia pakai bikini. Saus, ini tampak enak juga. Saatnya ngemil, sayang. Kenapa sih nggak ada menu ini dari dulu? Masih tambah lagi. Nah, udah lengkap. Pizza impianku. Tinggal satu lagi hal yang harus dilakukan. Gigitan besar monster. Oh ya. Yeah. Ayo, hajar, Bleh. Itu pizza terbaik yang pernah ada. Lezat, habis. Tapi aku masih lapar. Gak cukup. Bawain pizza nomor 2. Aku siap melahapnya. Sarden? Jiji, ini sih ikan. Tidak. Kenapa ini terjadi padaku? Keluarin dari sini. Apa ini? Pizza? Cuma ada makanan ini di sini. Saatnya menyantapnya. Baunya nggak enak. Aku punya ide. Ada apa di sini? Gimana kalau di sini? Bingo! Kita dapat sinar matahari, guys. Tapi ini sih bukan kabar baik. Udah cukup. Pasti ada yang lain. Hah? Apa itu? Agak mencurigakan. Gak ada apa-apa di sini. Masa sih? Aku udah tahu. Ada simpanan rahasia. Siapapun yang di sini terakhir pasti jenius. Sekarang kita masak dengan gas. Ayo ke sini kau. Makin banyak saus tomat lebih baik. Ini pasti enak banget. Lihat mahakarya luar biasa ini. Double lezatnya, Beth. Akhirnya. Hah? Hey, dari mana dia dapat itu? Pesta yang luar biasa. Ini hari terbaik dalam hidupku. Ngeri juga. Makanan yang mantul sangat memuaskan. Kejunya langsung meresap ke tubuhku. Aku akan meledak. Di mana toiletnya? Hah? Toilet? Tuh. Oke, abaikan aja ya. Bentar lagi. Gak mungkin. Bau parah. Ih, gak sudi. Gak mau. Ayo. Wow. Oke, ini mendingan. Halo? Pergi. Bella, oke. Aku kebelet banget nih. Apa ini toiletnya? Keterlaluan. Hah? Sini, kamu bisa pakai ini. Kamu bercanda ya? Gak ada tisu toilet. Yowes lah. Aku harus ambil tindakan. Penjaga, pandang mataku. Ya tuan, lewat sini. Berhasil dengan mulus. Lega banget. Aku pesan milkshake. Ini untukmu. Manis. Enak banget. Oh, bayinya, dia bergerak. Bayinya, udah saatnya lahir. Dia segera lahir. Bayinya, duh. Ayo pergi ke rumah sakit. Sakit banget. Di mana dokternya? Jangan khawatir, aku di sini. Kamu ada di tangan yang tepat, oke? Okay? Coba kita lihat. Oke, okay. Kita lihat di sini. Gimana? Keluarkan aku dari sini. Itu dia. Apa? Saatnya untuk mendorong. Apa yang terjadi? Dapat. Yes.
Lega rasanya. Oke, terima kasih, dokter. Semoga berhasil. Makasih sudah datang. Siapa kamu? Ada bayi lagi? Tolong bantu dong. Bayar dulu. Oke, tunggu sebentar. Aku cuma punya ini. Coba kita periksa. Ini bercanda ya? Maksud dokter apa? Darang, darang. Petugas kebersihan membantu bayiku lahir. Aku berhasil. Apa itu? Hah? Dadah, aku cinta kamu. Syukurlah, aku haus banget. Aku benar-benar butuh botol ini. Siapa ya jadinya? Bukan kamu. Aku. Oh, yeah. Oke. Okay. Betul. Siap-siap, sayang. Wah. Tunggu sebentar. Lihat ini. Kamu tahu apa arti ciuman gak? Wow, mantap banget. Sesuatu terjadi dalam diriku. Lihat perutku. Aku hamil. Aku udah ngapain? Minggir! Dasar! Astaga! Apa itu? Tolong! Jangan bilang mamaku! Ini kawan! Tutup mulutmu! Yang benar aja sih! Mama pulang! Ya ampun! Tolong! Gak ada yang bisa dipakai! Kecuali... Tunggu! Kotak pizza! Chloe? Ada apa ini? Lihat. Wow, kami lagi main simple-simple. Beresin kalau udah. Hampir aja. Aku harus ke belakang. Ya ampun. Akhirnya. Yang jelas tisunya dua lapis. Oh iya, bagus. Udah selesai ya? Ya, aku belum. Kayaknya mau betis lagi. Yeay! Apa? Gak mungkin. Lagi? Ini konyol banget sih. Mulai lagi deh. Udah beres. Apa? Kamu bercanda ya? Tisu hampir habis. Aku mau keluar. Tunggu bentar. Ada orang di dalam? Kapan aku bisa keluar dari sini? Kayaknya udah selesai. Beneran kok. Akhirnya. Pelayan? Lama banget sih. Serius? Kenapa tadi gak kesini? Lihat. Kurus dong. Kurus dong. Gak bisa lihat apa-apa. Minggir ke samping dong. Bikin frustasi banget. Kecuali... Aku tahu. Inilah bagusnya mengubah perspektif. Wah, gawat nih. Apa? Ya ampun. Gendut banget. Tunggu, aku tahu cara nurunin berat badan. Timbangan ini lebih bersahabat. Nah, ini dia angka yang bisa kucerna. Mendingan. Akhirnya, capek banget. Apa? Hei, bagus! Ayo, mama! Ada apa? Oke, aku pindah. Kenapa nggak nyantai aja sih? Please dong. Tetap nggak bisa. Aku nggak tahan lagi. Capek banget. Tapi ada satu hal yang belum kucoba. Baiklah, aku mau belajar berenang sekarang. Semoga gelembungnya cukup. Mantap, pas banget nih. Oke, aku masuk. Hah, gelembungku? Kemana perginya? Aku lebih butuh ini daripada kamu. Akhirnya. Apa? Oh, sayang. Mataku. Kamu gak bisa berenang tanpa ini. Hai, kembalikan. Hai, Ma. Sepertinya aku udah terlambat. Senang-senang deh. Hormonku jelas bekerja keras. Tapi bulu ini harus pergi. Tapi gimana caranya? Aku punya ide yang lebih baik. Aku cuma butuh tangan tambahan. Atau dua. Hei, apa itu? Kamu akan mencukur kakiku. Oke, makasih. Sayang, apa-apaan? Halo, Ma. Apa? Mama gak mau tahu? Hampir aja ketahuan. Sudah selesai. Terus semua ini apa? Serius? Kayaknya ada yang terlewat. Mendingan pakai waxing.
Bentar lagi akan semulus pantat bayi. Siap-siap ya. Kulitku terbakar! Akar-akarnya dalam banget, tapi berhasil. Sempurna. Malahan sudah selesai. Kerja bagus, tapi masih ada satu kaki lagi. Aku udah takut bakal ngomong gitu. Ya. Aku lapar. Alfred, aku memerlukanmu. Saya datang dan saya punya camilan favorit Nona. Wow, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Keju, aku nggak mau. Menjijikkan, nggak. Camilanku yang cantik. Mau makan apa ya? Gimana kalau dicampur semua? Aku lagi dengerin perutku. Aku mau semuanya. Asin, manis. Oke, sangat manis. Acar, tentu saja dengan taburan coklat. Ini sandwich yang epic. Dan itu semua milikku. Selamat makan. Pas seperti yang kuinginkan. Dia mau makan itu? Dingin. Bisa lihat bayi dengan alat ini. Tenang, semuanya baik-baik aja. Suster, ada apa? Hey, kamu lagi ngapain? Aku berhenti. Dia keluar. Tenang, Nona. Saya bantuin. Sekarang, dorong. Ya ampun, harusnya aku gak melihat. Bukan kamu. Ya udah, aku sendiri aja deh. Aku di sini. Tenang, Chloe. Aku akan membantumu. Gak usah. Kamu pengkhianat. Enggak, jangan. Tolong jangan gitu. Dapat. Mana wajahnya? Enak. Siapa dulu nih? Bisa siapa aja. Waduh. Di sana ada orang. Halo. Wow. Apa lihat-lihat? Belum pernah lihat tulang ya? Ya ampun. Sorry. Sebel kalau lagi gini. Dasar nyebelin. Nah gitu. Jadi main apa kita? Kok botolnya mengarah ke aku? Oh paham. Siap-siap. Cantiknya. Tunggu. Gimana dong ini? Mau gak mau deh. Oh ya. Wow, kalem dong. Kasar. Tunggu dulu. Lihat. Lihat. Dia bakal hamil. Seru juga. Agak basah sih. Aneh, aku merasa geli. Apa itu perutku? Wah, kenapa nih? Tuh kan? Nggak ada yang mau nolongin. Non, pestanya udah selesai nih. Siapa bilang? Astaga, aku pergi. Tenang, ini aku. Lihat, ada tulangnya. Dan perut buncit. Kamu hamil. Tenang. Kamu bercanda ya? Kenapa sih teriak-teriak? Kamu gak apa-apa? Bantu aku! Aku pikir dulu, pakai apa ya? Balon tua? Atau puppet? Kamu gak apa-apa sayang? Iya, lagi main pencet. Anak-anak sekarang suka lucu deh. Berhasil. Syukurlah. Kerja sama sayang. Ya ampun, aku mau ke toilet. Lega deh, kebelet banget tadi. Untung aku punya ini banyak. Coba lebih lembut ya. Yang penting bisa. Selesai. Jangan lupa cuci tangan setelah ini. Harus bebas kuman. Mantap. Mama pikir ini udah selesai. Ntar dulu. Tunggu deh. Lagi? Tadi kan baru selesai. Lagi? Oke deh. Nyebelin. Oke, akhirnya selesai. Ya ampun. Lagi? Yang bener aja sih. Ini harus yang terakhir. Masih belum selesai? Aku udah gak tahan. Aku juga maunya udahan. Kapan selesainya? Oke. Maaf, tadi gak lihat kamu. Hei, kamu ngapain? Maaf, jusnya tumpah. Gak tahu tutupnya kemana. Lihat nih, enak banget. Aku bisa makan banyak banget. Tapi segini boleh lah. Mana siniin gulanya?
gak bisa puas makan ini. Setelah dipikir-pikir, gak enak badan. Aku tambah gemuk. Berapa angkanya? Perut bodoh ngalangin aja. Aku harus ngapain dong? Aku tahu, perspektif baru. Sekarang bisa lihat, tapi mendingan gak lihat. Kok jadi gini sih? Kangen sama badanku yang dulu. Coklat bodoh. Gimana cara nurunin berat badan? Diet? Atau aku bikin penyesuaian aja, dimulai dari benda tua ini. Lagian siapa yang butuh? Udah gitu bau lagi. Berhasil gak ya? Masih gemuk. Kayaknya lengan ini harus pergi. Lagian aku kan kidal. Ini paling gak 2 kilo. Dadah. Serius? Udah kuduga bisa turun. Padahal katanya susah banget. Aku malah gak perlu diet. Ya ampun, waktunya tidur. Hei mama, bangun ayo. Jangan sekarang. Kok gak bisa diem sih? Gak denger ya, bangun. Apa? Bikin nyaman dong. Gini sayang, kalau sekarang gak ada yang berhasil. Aku cuma mau tidur. Tunggu deh, aku punya ide. Apa ada di sini? Lagi ngapain sih dia? Penyelaman dimulai. Pelampung siap. Enggak, punya aku sekarang. Tapi aku gak bisa berenang. Ih, itu kan masalahmu. Ayo. Aku tidur aja di atasnya. Lega deh. Papa? Mau permen? Papa, aku cuma lagi latihan renang. Mataku gak salah nih. Tunggu. Ini punya aku. Kembalikan. Papa. Pasti aku tidur jalan lagi. Lanjut deh. Ngantuknya. Ini beneran kakiku. Hormon. Semua bisa diberesin dengan cukur. Perut ini ngalangin lagi. Nyampe lutut aja gak bisa. Nyebelin banget. Ini jadi gak ada gunanya. Terus gimana dong? Aku tahu. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Oh, pelayan. Gak lagi sibuk kan? Aku butuh bantuan. Pisau cukur. Yep. Waktunya nyetor. Apaan nih? Waduh. Papa jangan salah paham. Terserah deh, gak paham lagi. Lanjut. Ini beneran tajam. Lihat deh. Memalukan. Waktunya pakai senjata andalan. Lilin, bulu ini pasti hilang dalam waktu singkat. Sakit dikit gak apa-apa kan? Satu beres. Satu lagi. Cantik kan hasilnya? Sekarang tes mulus gak? Sejauh ini bagus. Kaki yang mulus. Senang dengarnya. Tapi itu baru setengah dari perjuangan. Paham kan maksudnya? Udah kayak hutan aja. Astaga, banyak banget. Pasti bisa, aku yakin kok. Sedih banget. Air mataku ngucur terus. Lihat semuanya ini. Semua favoritku. Beneran cantik banget. Air mata ini gak bisa berhenti. Kamu rugi, aku untung. Udah, tenangkan dirimu, oke? Oke, aku mau ambil camilan atau apalah. Dadah. Ya ampun, apaan nih? Cici, aku harus berhenti minum ginian. Maaf, ini agak dingin. Sudah siap melihat bayinya. Tenang, semuanya terlihat bagus. Apaan tuh? Dasar lebay. Tenang, Non. Aku lulusan sekolah bidan kok. Aman kok. Gak aman. Mataku, ya ampun. Kenapa sih semua orang? Aku sendiri ya, Han. Kenapa, Non? Kamu cantik sekali deh. Kamu, ini semua salahmu. Keluar kamu. Aku serius. Kamu pikir aku bercanda? Apaan? Gak percaya deh. Aku jadi ayah. Imut banget. Rewel juga. Oh, haus banget rasanya. Tapi bukan cuma aku yang butuh botol ini. Jadi siapakah itu? Aku. Asik. Haha, lumayan. Aku datang, Sai. Tunggu aku. Aku sampai. Wah. Cowok beruntung, kamu yakin? Ya ampun, ciuman bikin hamil. Wow. Dewa. Kamu manis. Tunggu, ada yang tumbuh dalam perutku. Aku hamil. Benar kerja.
terjadi, benar terjadi. Aku gak sanggup lari. Waduh, beneran gak nyangka. Kayaknya aku juga harus kabur. Saya bawakan camilannya. Wow. Oh, kamu hamil? Duh, tolong jangan beritahu mamaku. Dia hamil. Diam. Tutup mulutmu ya. Sayang, mama pulang. Gawat, mama udah pulang. Tolong bantuin aku, apa aja. Iya, aku gak pintar untuk soal kayak ini. Akhirnya, sekarang aku butuh kertas. Wah, bagus. Dan sekarang tanganku. Cuci sampai bersih, kayak gini. Oh, jadi gitu caranya. Bagus juga. Mau lihat lagi, ah? Duh, seriusan? Lagi? Baiklah kalau gitu. Gak asik dan gak nyantai. Perlu tisu lagi. Keterlaluan. Hah? Waduh, please jangan lagi. Ayo lagi. Kok bisa jadi gini sih? Lagi. Stop dong, stop, please. Hei, ada apa di dalam? Dan lagi. Tidak. Apa yang kau lakukan padaku? Tok. Apa? Aku udah kebelet ke kamar mandi. Kalau enggak aku... Waduh, kalau enggak nanti ada yang tumpah. Oke. Kamu bisa pakai sekarang. Hotdog lezat. Tapi aku naik berapa kilo ya? Coba kita lihat. Tapi cuma aku enggak bisa melihat apapun. Nyebelin banget. Tapi aku punya ide. Gimana kalau aku coba cara lain? Nah, coba kita lihat. Apa? Nggak mungkin. Naik banyak. Serius. Oh, tidak, aku gemuk. Kecuali aku coba cara lain. Kelelawar. Coba nimbang saat jadi kelelawar. Nah, aku suka yang ini. Ini baru jenius. Jadi aku bisa ngabisin satu hotdog lagi. Enak banget. Sekarang saatnya tidur. Hah? Apa itu? Bayinya. Duh, tidur dong, please. Ayolah, cari tempat yang nyaman untuk kamu tidur. Beneran bikin aku gila. Anak ini maunya apa sih? Ah, kayaknya ada cara untuk bikin dia nyaman. Tentu ada. Ayo kita coba. Jadi utamakan keselamatan. Pakai kacamatanya dan pakai tabungnya juga. Nah itu dia yang kubutuhkan saat ini. Siap, lompat. Hah? Apa? Kemana dia? Aku lebih perlu ini daripada kamu. Jangan dicari lagi. Sampai nanti. Ah, nyaman banget untukku dan si bayi. Hai sayang, astaga. Mama saja ke... Mama, ini gak seperti yang mama pikirkan. Sayang, jangan lupa pakai ini. Pergi sana, kembalikan. Pergi aja. Oh, hai mama. Huh? Ah, ya wes lah, bersenang-senang. Dah ma, aku harus cukur kakiku. Oh, kejadian lagi. Tapi dengan kecantikanku yang baru ini, semua akan jadi mudah. Ayo mulai. Ayolah. Duh, aku gak bisa pegang. Rasanya aku butuh bala bantuan dan aku tahu di mana mendapatkannya. Ini dia. Sini, aku ada pekerjaan untukmu. Oh, Bella. Ambil, dan jangan sampai ada yang terlewat. Hai, sayang. Ya ampun, kamu lagi ngapain? Oh, hai, Nyonya. Cuma perawatan kecantikan. Hai, Mama. Mama kesini lain waktu aja deh. Itu bodoh. Dia pergi. Udah selesai. Ih, coba aku lihat. Hei, itu sih cuma setitik kecil. Aku mau semuanya dicukur, semuanya. Oh, Bella. Kalau gitu aku punya ide lain. Gimana kalau kita pakai ini? Tempelkan dan tarik. Apa? Waduh, tapi berhasil tuh. Mulus dan bersih. Gak ada rambut yang tersisa. Tampak bagus sekarang. Tapi masih ada satu kerjaan lagi. Lihat tuh. Jadi kerjakan sampai selesai. Ah, akhirnya aku bisa punya waktu untuk diriku. Hah? Apa lagi? Hei, Mama, aku mau makan. Ah, baiklah sayangku. Hei, pelayan, aku butuh sesuatu untuk dimakan. Baik, Nona, silakan. Bagus. Oh, dia akan memakannya. Tidak, itu gigi banget, Ma. Ih, aku gak tahan. Ini, wah. Enak. Aduh. Wow, ada banyak makanan di luar sana. Ayo kita coba semuanya. Yang ini, dan sedikit ini juga. Aduh. Gak secepat gini, tahan nafsumu. Saus, jeruk, acar, dan banyak permen. Tampak lezat. Dia beneran akan makan semuanya, astaga.
Waduh, dia kesepian tanpa dia. Dia beneran patah hati. Kasihan. Biar aku coba ini. Air mata martini, kering, pahit, manis, dan lezat. Menangislah sampai banjir ini jadi surgaku. Kamu kejam, aku pergi aja deh. Aduh, gak muat lagi, aku gemuk banget, pelayan. Hah? Oh, tunggu sebentar, Nona. Silakan, semua pakaianmu di sini. Akhirnya, kita cek apakah masih ada yang muat. Tentu, Nona, santai aja. Yang ini gak terlalu kotor. Waduh, masa sih? Bah, yang hitam, bah! Enggak, bukan yang ini. Tidak, Nona, jangan berantakan. Ini enggak juga, aku enggak punya baju. Coba aku pikir dulu. Aha, dapat. Ambil dua kemeja. Dan gabungkan keduanya jadi satu. Sekarang cobalah. Apa? Wow, keren. Sangat bagus dan nyaman. Ukurannya pun pas. Sini, akhirnya kita bisa belanja bareng dan foto-foto bergaya keren dan mewah. Ayo kita periksa kabar bayi kita hari ini. Aha, dia akhir-akhir ini lucu dan nakal. Coba aku lihat. Ya ampun! Anak manis, jaga sikapmu. Aku benci kalian. Tidak. Ini saatnya kamu keluar. Aku hanya perlu mendorong. Dorong. Aku ada di sini, dorong. Coba aku lihat gimana keadaan di sana. Duh, ini sih gak bakal hilang dari ingatan. Payah. Ayo, gak usah dipikirin. Dorong aja. Oh, hai sayang. Aku gak boleh melewatkan momen ini. Jangan khawatir, aku akan bantu. Tidak, jangan sentuh aku. Kamu harus bayar semua kesalahanmu. Biarkan aku. Oh, tidak. Maafkan siap, aku. Aku bicara minta maaf, sayang. Jangan, aku mohon padamu. Tembak. Oh, sayang. Oh, bayiku. Cantik imut. Oh, tanganku. Ya ampun, masih ada. Kayaknya aku akan baik-baik aja. Makasih, sayang.